diketahui soal sebagai berikut. Di antara senyawa berikut yang mengalami penyimpangan kaidah oktet atau duplet adalah dengan nomor atom masing-masing unsur seperti berikut ya. Pertama yang harus kita cari yaitu struktur Lewis dari masing-masing senyawa. Untuk yang A kan HF senyawanya, maka dari itu kita konfigurasi H dan F sehingga didapatkan EV elektron valensinya itu satu ya. Ini satu, maaf, ini satu. Jadi EV-nya satu, ini EV. Nah, kemudian F, 9F, ini konfigurasinya. EV-nya 7 ya, ini dari 2 dan 5. Nah, lanjut sekarang ke penggambaran struktur Lewis H dan F. H tadi kan elektron valensinya 1. Nah, tertulis ini ya, 1. Kemudian ada F. F, kita kasih warna hijau. Dia elektron valensinya ada 7. Jadi gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, ikatannya seperti ini ya. Nah, ini dia F-nya. Jumlahnya oktet ya, jumlahnya 8. 1, dari mana ini? Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan untuk yang H-nya, H-nya ini, dia duplet ya. Duplet itu 2. Nah, dari kita bisa lihat dari mana 2 ini? 1, 2, begitu ya. Yang A tadi ini sesuai ya dengan kaidah oktet. Kita tulis dulu sesuai dengan kaidah oktet. Sesuai dengan kaidah oktet dan duplet. Oktet dan duplet. Kemudian sekarang yang B, yaitu ada senyawa SO2, kita konfigurasikan. S itu nomor atom 16, O nomor atom 8, sehingga didapatkan elektron valensinya ini untuk S itu 6, dan untuk O itu juga 6 ya, O juga 6, ini 2 tambah 4. Kemudian kita gambarkan struktur Lewis dari S dan O. Berada di pusat ya, kemudian disekelilingi oleh O. Nah, sekarang kita gambar valensi dari O. O tadi ada 6. Ini ya, O 6. 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Sekarang S. S juga ada 6 ya. S kita kasih warna biru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat di sini. S. Ini S ya. Apakah S memenuhi kaidah oktet? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini 10 ya. Kemudian kita hitung yang O juga. Di sini berapa? O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, O ini sudah oktet ya. Dan O di sini juga sudah oktet. Nah, ini dia elektronnya. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara S ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, ini ada resonansi ya. Memiliki struktur resonansi seperti gambar kanan. Sehingga tidak menyimpang dari aturan oktet. Karena O dan O-nya ini sesuai dengan aturan oktet. Meskipun S-nya ini sebagai atom pusat dia melebihi, dia masih termasuk tidak menyimpang karena seperti ini. Karena dia bisa diubah menjadi struktur seperti berikut. Ini ya. Nah, di sini O ini elektronnya bisa berpindah di sini sehingga yang ada di atom pusat elektron O-nya bisa kita pindah posisi, bisa kita hapus ini ya. Jadi kita pindah posisi sehingga ini yang ada di atom pusat ini dihilangkan ya, ini dihilangkan, ini dihilangkan, sehingga S mencapai kaidah oktetnya 8, yaitu 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Sesuai dengan oktet. O juga sesuai dengan oktet ya. Jadi ini sesuai dengan aturan oktet. Sesuai aturan oktet. Yang ketiga ada SiO2, ini konfigurasinya Fe-nya 4 untuk Si dan Fe-nya untuk oksigen itu 6. Sekarang kita gambar struktur Lewis. Si sebentar. Atom pusatnya yaitu di Si. Si ya. Si Si punya berapa elektron valensi tadi? Punya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian dia berikatan dengan oksigen. Kita kasih warna hijau ya. Oksigen, oksigen. Oksigen ada berapa valensinya? Oksigen ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sesuai dengan kaidah oktet apa bukan? Kita cek satu persatu ya, untuk O-nya dulu. O11 ini sesuai ya dengan kaidah oktet. Kenapa? Karena ini jumlah elektronnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, untuk O yang di sebelah kanan, sesuai apa enggak? Sama ya, sesuai. Sekarang kita lihat dari sisi Si, atom pusatnya. Ini ya, atom pusat. Berapa jumlah elektronnya? 8 ya. Ini dari mana 8 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia sesuai dengan kaidah oktet. Berarti kita tulis sesuai kaidah oktet. Tidak ada penyimpangan ya. Kaidah oktet. Selanjutnya di pilihan D ada senyawa NO2. Nah, di sini sudah dikonfigurasikan. Sekarang kita tinggal menghitung elektron valensinya. Untuk nitrogen valensinya ini 5 ya. 2 tambah 3, 5. Untuk oksigen valensinya 6. Kita gambar N sebagai atom pusat dikelilingi oleh O. Kita lihat di atas tadi Fe dari nitrogen berapa? 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang Fe dari atom oksigen berapa? 6 ya. Ini 6. Kita kasih warna hijau. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita cocokkan apakah dia sudah sesuai dengan kaidah oktet apa bukan. Ini tadi maaf, ini ada coretan, ada yang kecoret tadi. Nah, sebentar, ada kesalahan ini ya. Nah, sekarang kita gabungkan ya, atau kita kelompokkan apakah dia sesuai dengan kaidah oktet apa bukan. Nah, ini untuk O sebelah kiri dia sesuai ya. Jumlah elektronnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian pula untuk yang sebelah kanan. Ini 8 ya. Nah, sekarang untuk atom pusatnya. Atom pusatnya kita hitung. Ada berapa elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 ya. Tetapi ya, ada 9 ya, berarti ini menyimpang ya dari kaidah oktet. Ya, ada 9. Kita lihat tadi. Ada 9. Kita tulis di atom N-nya ini dia ada penyimpangan kaidah oktet. Penyimpangan kaidah oktet. Oktet. Karena kenapa? Karena ini jumlah elektronnya bukan 8 melainkan 9. Nah, kita hitung kembali ya, ini elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada, berarti ini menandakan bahwa dia ada penyimpangan kaidah oktet. Maka jawabannya dapat kita simpulkan seperti berikut ya. Senyawa
yang mengalami penyimpangan penyimpangan kaidah otet. Senyawa yang mengalami penyimpangan kaidah oktet ialah NO2. Jadi jawabannya yang D.